Halo pemirsa, ketemu lagi sama aku Vena Melinda dan hari ini alhamdulillah ada beberapa kegiatan yang mesti aku jalanin. Nah, pagi ini kita mesti ke salah satu stasiun, ada acara talk show. Kemudian, nah ini dia, ada acara Muay Thai atau facial. Tinggal tergantung nih, kalau pelatihku bisa berarti kita Muay Thai. Jadi ikutin aku ya. Tak disibukkan dengan kegiatannya sebagai anggota DPR, artis sekaligus politisi Vena Melinda diundang untuk menjadi bintang tamu salah satu talk show di stasiun televisi. Tapi selain itu, Vena juga punya kegiatan seru lainnya loh. So, ikutin aja yuk. Let's go! Nah pemirsa, akhirnya setelah perjalanan, untung gak macet, nyampe juga di studio. Nah ini acaranya ringan, talk show tentang keseharianku dan mungkin nanti aku akan disuruh salsa, makanya udah siap dengan baju salsa dan sepatu salsa. Ikutin ya. Nah pemirsa, ini sekarang udah mau take karena taping, jadi ya sampai di sini aja ya. Nanti kita ketemu lagi. Dah. Ya, pemirsa, alhamdulillah selesai juga syutingnya. Sekarang mau makan siang dulu karena nanti jam 2 aku mau latihan Muay Thai ya. Ikutin terus. Ya, pemirsa. Usai taping acara talk show, Vena Melinda mengajak tim kapan lagi untuk mampir ke salah satu restoran yang menyajikan makanan Turki. So yummy. Ini karena hari ini mau Muay Thai berat, jadi aku makan lamb chop. Kebetulan juga memang aku agak-agak darah rendah, jadi seminggu sekali adalah makan lamb chop. Dan ini sebenarnya tadi nggak pesan nasi, jadi nasinya ditransfer ke sini. Sama makan salad. Jadi ini aku suka banget makanan Turki. Hah? Nggak pakai nasi habis? Kalau pakai nasi nggak habis. Mbak, mintain itu dong, Mbak. Sambal, sambal botol. Lembut banget. Kalau makan daging sih aku tergantung selera. Cuma biasanya protein ya. Protein itu kan bisa dari daging, dari ayam, dari ikan. Tergantung hari ini karena aku ngerasanya hari libur, jadi bolehlah sedikit makan lamb chop. Karena seminggu sekali aku harus makan lamb chop supaya aku juga tekanan darahku tuh rata-rata tuh 90-70 agak rendah. Jadi malah mesti makan domba lah atau kambing gitu. Makan dulu ya. Alhamdulillah pemirsa udah kenyang perutnya, sekarang kita mau Muay Thai, yuk! Nah pemirsa, setelah perut terasa kenyang, Vena Melinda kembali melanjutkan perjalanan menuju tempat latihan Muay Thai. Wah, hebat ya pemirsa! Di tengah aktivitas yang padat, ibu dua anak ini masih menyempatkan waktu untuk berolahraga. Salut deh! Nah pemirsa, sekarang waktunya burn the calorie karena tadi udah makan banyak. Guruku udah nunggu, Mbak Maria. Yuk! Ya pemirsa, ini dia Mbak Maria, personal apa namanya ya? Personal coach. Yes. Khusus untuk Muay Thai. Jadi aku baru beberapa bulan ya, cuma banyak off-nya. Iya. Jadi supaya bisa membela diri. Yes. Ya. Ya pemirsa, sekarang aku stretching dulu. Habis itu pemanasan bangsa 15 menit supaya kardio apa vaskularnya naik. Karena baru makan juga. Nah, habis itu baru kita latihan Muay Thai. Yuk. Yeah.
Nah, tadi udah pemanasan, recall, sekarang tali. Untuk sebelum pakai sarung ya. Perlindung tangan supaya enggak cedera. Jadi aku sebenarnya suka Muay Thai itu udah berapa bulan yang lalu. Tapi jujur aja karena banyak tugas, on off. Ini sekarang baru mulai rajin lagi, usahakan seminggu dua kali. Karena kata Bu Guru, kalau sebulan sekali percuma, yang ada ototnya kayak kembali nol lagi. Padding ya? Belum. Nah, padding tuh pakai ini. Pakai glove. Kayak benar-benar petinju, cuma ini tidak diadu. Betul. Jadi benar-benar lagi melatih endurance karena memang sebetulnya kuncinya di nafas. Jadi makin kontinu latihan, nafasnya makin panjang. Jadi memang semuanya itu butuh pengorbanan. Ini mesti properti sendiri. Karena biasanya keringetan, jadi yang dalamnya tadi apa namanya dalamnya wraps-nya tadi? Wraps-nya. Harus dicuci, nah ininya dijemur biasanya, jadi gak boleh tuker-tukeran. Selesai Muay Thai-nya. Terima kasih pemirsa udah ngikutin saya dari pagi, syuting, makan, dan akhirnya Muay Thai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa semua. Sampai ketemu lagi.